you Ada shalom semuanya? Ya, saudara, mari sama-sama kita belajar. Ya. Kita akan belajar pada kelas sekolah minggu dewasa ini tentang kekekalan, saudara. Ya. Kalau bicara mengenai kekekalan, ya, tentu kita harus memahami dulu makna etimologinya. Ya. Saya selalu mengajar itu, apa yang dimaksud dengan kekekalan? Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, ya. Kekekalan itu artinya perihal, ya, buka kurung, perihal buka kurung yang bersifat atau berciri tutup kurung tetap selamanya. Kekekalan adalah perihal tetap selamanya. Perihal sesuatu yang berciri, bersifat tetap selamanya titik koma keabadian titik koma, kelestarian. Itulah yang dimaksud dengan kekekalan. Yang menariknya dalam kamus yang saya miliki di rumah, saudara, kemudian ada penjelasannya, selain tadi artinya, etimologinya, kekekalan itu adalah perihal yang bersifat tetap selamanya, perihal yang berciri tetap selamanya, keabadian dan kelestarian. Ada penjelasannya, kekekalan hakiki tidak terdapat di dunia yang fana ini. Kekekalan hakiki, kekekalan yang sejati tidak terdapat di dunia yang fana ini. Nah, saudara, jadi jelas bahwa tidak ada kekekalan di dunia ini. Nggak ada itu yang namanya Highlander, Bapak Ibu pernah nonton Highlander enggak Ya, itu ada apa namanya nah, mitos gitu ya, orang dari Irlandia gitu ya yang tidak pernah mengalami kematian dia akan hidup terus ya setahu saya dia bisa mati kalau kepalanya terpenggal ya kalau kepalanya terpenggal baru dia bisa mati tapi kalau dia selama menjaga kepalanya tidak terpenggal dengan raganya uh, luka apapun yang dialami dia akan bisa recovery dia akan bisa hidup ya saya masih ingat di tahun 90-an awal RCTI ada film Highlander ya cukup bagus filmnya karena menceritakan tentang superhero gitu kepahlawanan dari Highlander ini. Nah kalau di dunia ini tidak ada kekekalan, saudara, di mana kekekalan itu? Ya, yang pastinya bukan di dunia ini. Itu kenapa akhirnya bicara mengenai kekekalan orang-orang dunia kayaknya nggak benar-benar punya hati untuk ngomongin itu, ya. Karena mereka tidak pernah melihat sepanjang hidup mereka, tidak juga pernah dengar dari nenek moyang mereka, bicara sesuatu yang bersifat kekal. Karena kekekalan tidak ada di dunia ini, sehingga hampir manusia tuh antipati ngomongin kekekalan. Ya, saya udah buktikan lah kalau ngomongin kekekalan bahkan di gereja, ya orang-orang Kristen tidak ada antusias sama sekali tapi kalau bicara mengenai berkat, bicara mengenai uh, mujizat, bicara mengenai kesembuhan, bicara mengenai hal-hal yang jasmania lahir ya, ya itu ada antusias yang tinggi. Di dunia ini, di dunia yang fana ini, semuanya berujung pada hal yang tidak kekal, yang notabene kita tahu dalam bahasa sederhana kematian. Ya nah, saudara. Karena semua orang lihat semuanya mati, nggak ada yang hidup. Maka kalau ngomongin kekekalan kayaknya nggak nyambung. Seperti apa tuh? Magnet kutub utara ketemu utara, benar ya? Kalau utara sama selatan mah nyambung dong ya. Kalau sama-sama uh, satu kutub gitu ya, saling bertolak belakang. Sepertinya itu yang saya pahami, ya. Jadi bahkan kalau ngomong secara nggak langsung sama informal gitu ya sama orang yang sepertinya beragama sebenarnya kalau kita ngomong nggak ada antusias sama sekali coba deh bapak ibu kalau bapak ibu udah udah masuk dalam dunia pelayanan gitu ya terus coba ngobrol ya informal dengan orang-orang yang kau anggap sepertinya lebih beragama dibandingkan diri kita coba ngomongin tentang yang bersifat kekekalan pasti ngomongnya nanti aja deh fokus aja dengan yang di dunia dulu deh gitu ya sepertinya manusia antipati bicara mengenai kekalan karena semua yang dilihatnya semua yang dialaminya semua yang ada di dunia ini ujungnya pada maut inilah konsekuensi kematian itu konsekuensi kematian mengancam semua manusia sebagai konsekuensi kejatuhan dari dosa upah dosa adalah Maut Roma 6:23 ya itu yang membuat akhirnya oh manusia anak cucu Adam sampai nanti generasi-generasi setelah kita andai kata Tuhan datangnya masih lama semuanya bicara mengenai mati kematian is realitas kematian adalah realita ya gara-gara Adam berdosa Adam dan seluruh keturunannya berujung pada maut dan pasti mati. Coba kita ngomong Ibrani, ya kita buka Ibrani. Saya pernah nyinggung ini, ya. Kita lihat Ibrani, Ibrani 9 ayat 27. Yuk, sama-sama kita baca. Ibrani 9 ayat 27, 3, 1 ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati, hanya satu kali saja dan sesudah itu ini firman Tuhan ya ya kalau saya ngajar sih jelas saja ya orang hebat boleh kayak apapun tapi kalau ngomong atau ngajar sesuatu yang nggak biblical yang nggak alkitab saya cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya saudara ya saya mengatakan kepada saudara mengutip firman Tuhan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja sesudah itu dihakimi. Itu kenapa seluruh manusia akhirnya mati. Konsekuensi dari dosanya Adam, semuanya pasti mati. Di dalam Alkitab kita cuma ada dua orang yang nggak mengalami kematian, benar ya? Siapa? Henok sama? Elia. Elia. Ya saudara ya. Tapi saya menafsirkan mereka juga nanti mati. Tapi mereka tuh nggak mati loh pak, ya. Benar-benar nggak mati. Alkitab katakan kan Henok itu diangkat Tuhan hidup-hidup. Elia dijemput oleh kereta kuda berapi, naik ke surga, hidup-hidup Pak, nggak mengalami kematian, nggak ditemukan bangkainya, nggak ada makamnya, nggak ada kuburannya. Ya, meski mungkin saja ya. Jadi kalau kita ngomongin ilmu tafsir gini Pak, Bu, mungkin saja ada tafsiran lain ya, selain yang kita imani. Ya, saya mengatakan saya mengimani Henok dan Elia pun nanti akan mati. Meskipun tidak tertutup tafsir yang mengatakan bahwa ada hak privilege-nya Tuhan, ya. Hak apa tuh kalau presiden tuh? Prerogatifnya Tuhan. Tuhan bisa berikan satu kelebihan yang tidak dialami manusia lain kepada Henok dan Elia, di mana mereka sama-sama berdua ini tidak satu kali pun mengalami kematian bisa saja, bisa saja. Saya tidak menyangkal kalau memang itu nanti terjadi. Cuma saya selalu berpikir Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Alkitab Ibrani 9.27 tadi mengatakan manusia ditetapkan mati sekali. Ya. Terus junjungan kita, Tuhan kita, Yesus kita, itu pun mati. Ya, saudara ya. Jadi kalau Yesus saja mati, ya masakan Henok dan Elia yang secara posisi di mata apapun setelah iman Kristen di bawah Kristus, masakan mereka tidak mati. Ya penjelasannya gimana Pak? Ya. Ada satu ayat, ada satu kisah di Alkitab ini yang saya mengatakan inilah mereka nanti akan 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 muncul kembali. Ya. Henok dikatakan dia terangkat ke surga. Yang mengatakan adalah orang-orang. ya Orang-orang yang hidup sejamannya. Ya. Elia kenaikannya ke surga disaksikan oleh Elisa. Benar ya? Benar ya? Dua orang ini faktanya tidak ditemukan kuburannya. Nah, cuma bicara mengenai kata, makanya saya selalu mengatakan kepada Bapak Ibu nanti yang sudah rajin bikin renungan, terus juga berkhotbah coba ekspos kata, sorga. Sorga itu bicara mengenai apa? Apakah sorganya ketika Henok naik ke surga dengan Elia dijemput kuda kereta kuda berapi ke surga itu surga dalam konteks yang sama dengan surga yang kita imani di perjanjian baru langit baru bumi baru Yerusalem baru tentu tidak tentu tidak ya coba kita buka dulu yuk semuanya ya buka ya Wahyu 22 eh sorry Wahyu pasal yang ke 11 kita baca yuk ayat 1 sampai ayat 14. Ya. Wahyu 11 ya, semuanya ya. 3 1 ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Perhatikan kalimat 3 dan seterusnya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Ini bicara mengenai nabi, ya. Nubuat itu bicara mengenai karunia nabi. Sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon jaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka mengendah hakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan mereka serta membunuh mereka. Dan mayat mereka yang terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang dian di atas bumi bergembira, bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang tinggal di atas bumi. Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, Naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh, tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu, orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, Lihatlah celaka ketiga segera menyusul. Dua saksi Allah. Jadi firman itu harus tergenapi. Itu yang kita imani sebagai firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan Henok dan Elia tidak mengalami kematian, benar ya? Itu harus kita imani. Tapi ada firman di Ibrani pasal 9 tadi yang mengatakan manusia ditentukan untuk mati. Nah, Saudara. Ngebacanya jadi gimana dong? Ya, ayat menjelaskan ayat, firman menjelaskan firman. Jadi nggak mungkin bagi saya ya sebagai penafsir Alkitab, Ibrani 9 ayat yang ke-27 tadi sebagai firman Tuhan, kalau misalnya sebagai penafsir Alkitab ada dua orang yang tidak mengalami kematian. Ya? Bagaimana menjelaskan ada dua orang ke surga sehingga Alkitab, padahal Alkitab katakan di Ibrani katakan orang semuanya harus mati. Lah kalau gitu Henok dan Elia akhirnya bisa ditafsirkan bukan orang, bukan manusia. Karena mereka tidak mengalami kematian. Ini tentu akhirnya menjadi bias. Nah, saya menafsirkannya saya selalu, selalu begitu. Makanya saya nggak peduli itu saudara orang Armenian sama orang Kalvinis ribut bahwa mati apa sekali selamat tetap selamat bahwa orang kalau mau selamat itu harus dengan perbuatan. Nah, saya orang urus kayak gini gini aneh ya yeah. sorry aja deh saya bukannya sombong rohani atau sombong teologi apalah disebutannya bukan sombong dua orang dua pihak ini memakai ayat bagi mereka semaunya sendiri ya yeah. <tuh> yang satu kekeh mengatakan bahwa kalau sudah selamat, percaya pasti selamat. Yang satu kekeh, orang nggak akan selamat kalau imannya tidak disertai dengan perbuatan. Tanpa mau memakai, tanpa mau mempelajari, tanpa mau melihat konteks ayat pihak yang berseberangan. Ya, kalau saya menafsikan yang konteks tadi, Henok sama Elia memang nggak mati. Di zamannya nggak mati. Mereka mengalami naik ke surga. Ya. Tapi ternyata di Wahyu pasal 11 tadi Tiba-tiba muncul, sudah di zaman antikristus berkuasa, dua saksi Allah yang tidak dijelaskan siapa namanya oleh si pewahyu dalam hal ini Yohanes. Ya. Nah, karena di Alkitab ini tidak ada hanya dua orang ini saja yang tidak mengalami kematian, saya menafsirkannya. Ini tafsir, ya, bisa benar, bisa salah, tapi saya berani menafsirkan dua saksi Allah ini adalah Henok dan Elia. Dan dalam cerita di Wahyu 11 tadi, dua saksi Allah ini akhirnya akhirnya mati. Meski akhirnya dibangkitkan, roh Allah masuk dan mereka naik ke surga. Disaksikan oleh orang banyak tadi. Tapi paling tidak, akhirnya Henok dan Elia mengalami juga seperti manusia lainnya, yakni mati, saudara. Ya, Jadi, meskipun ini harus diuji, ya, ya. Yang saya mau katakan, kematian mengancam semua manusia sebagai konsekuensi jatuh dalam dosa. Manusia pertama, siapa Adam? Ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, Adam ditempatkan di dalam Taman Eden. Adam itu punya potensi hidup kekal. Saya tidak bilang Adam itu ketika diciptakan otomatis dia akan hidup kekal, tidak saya mengatakan Adam ketika Tuhan ciptakan dan Tuhan taruh di Taman Eden dengan atmosfer Taman Eden, Adam punya potensi untuk mengalami hidup kekal. Dari mana Pak? Coba ada yang bisa jawab Pak? Iya. Jadi Adam diciptakan Tuhan tuh bukan untuk hidup selama-lamanya otomatis. Tapi karena Adam diciptakan Tuhan dan ditaruh di Taman Eden, terus kita tahu di Taman Eden itu ada apa saja. Akhirnya kita bisa menafsirkan bahwa Adam ketika ada di Taman Eden itu, hidup di Taman Eden itu punya potensi mengalami hidup kekal. Kenapa? Karena ada pohon kehidupan. Coba kita buka yuk. Kejadian pasal 2, ayat yang ke-9 kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Saya akan baca kejadian 2 ayat 9. 3 1 ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, kita fokus pada pohon kehidupan. Kenapa saya bilang pohon kehidupan itu berpotensi menyebabkan Adam bisa hidup kekal? Nah, keterangan apa itu pohon kehidupan nggak bisa kita temukan di dalam kitab kejadian. Tapi kalau Bapak Ibu lihat kitab Wahyu pasal 22, coba kita lihat. Nanti kita kembali ya ke sini ya. Coba kita lihat Wahyu pasal 22. Kita mengerti efek dampak dari pohon kehidupan itu. Wahyu 22 ayat yang kedua. Yuk sama-sama kita baca. Tiga, satu ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, saudara. Daun ini kalimatnya sangat harfiah nih. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kenapa saya bilang Adam punya potensi hidup kekal ketika Tuhan taruhkan di Taman Eden? Karena di Taman Eden itu di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan yang Tuhan tumbuhkan. Yang di dalam Wahyu 22 kita bisa membaca daun pohon itu kalau dimakan akan menyembuhkan. Jadi Adam andai kata berumur panjang, otomatis secara manusia semakin lama semakin lemah secara fisik. Tapi kalau dia mengkonsumsi daun pohon kehidupan itu, maka semua kelemahan fisik karena usia tua itu akan segera pulih. Itu kenapa di dalam Yerusalem baru, dalam kehidupan kekal, orang yang tinggal dalam kota itu ingat khotbah saya kemarin enggak? Ya, saya bilang apa kemarin? ada orang yang masuk dalam kekalan ya tapi ada yang di luar tembok kota ya ada yang di dalam tembok dalam tembok itu orang itu punya akses untuk makan buah dari pohon kehidupan dan tentu daun-daunnya jadi Bapak Ibu yang saya mau katakan dari sini saya sedikit agak memakai imajinasi tentang kehidupan sorga ya saya sangat mempercayai kehidupan surga itu ya seperti kondisi di bumi ini. Surga itu bagi saya bukannya sesuatu yang yang apa ya, yang imajiner, yang 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 siktis, yang sulit kita bisa pahami, tapi saya sekarang ini memahami bahwa surga itu jangan-jangan bumi yang sudah dipulihkan Tuhan. Ya. Tuhan sedang menciptakan sesuatu seperti bumi ketika belum jatuh dalam dosa. Mungkin ya taman Eden itu lah yang disebut dengan Yerusalem baru. Ya. Jadi manusia yang masuk dalam kehidupan kekal di dalam Yerusalem baru ini berpotensi besar hidup kekal selama lamanya. Kenapa? Karena di dalam pohon di dalam kota itu Alkitab kita cuma mengatakan hanya ada pohon pohon kehidupan. Tidak dikatakan ada binatang-binatang. Ada yang menafsirkan, ya Pak, kan nafsirnya nggak boleh harafiah gitu loh Pak. Ya, bisa jadi ada tumbuh-tumbuhan lainnya, ada binatang-binatang lainnya. Tidak tertutup kemungkinan. Tapi Alkitab kita ini mengatakan di surga nggak ada binatang-binatang. Ya, di surga nggak ada pohon-pohon lain. Yang ada hanya pohon kehidupan. Berarti kita bisa berasumsi kalau di surga ada makan dan minum. Oke. Okay? Ada makan dan minum karena Alkitab hanya fokus pada pohon kehidupan, maka otomatis orang-orang yang ada dalam Yerusalem baru itu untuk mengkonsumsi sesuatu, kalau mau mengkonsumsi sesuatu yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka temui, yang bisa mereka dapatkan, ya cuma pohon kehidupan itu. Jadi pohon kehidupan dalam Yerusalem baru menjadi sentral gitu. Kalau sekarang Bapak Ibu kalau lapar kan agak bias kan. Ya. Ke kiri restoran A, ke kanan restoran B gitu ya. Alkitab ini saya tidak bilang tidak ada pohon lain ya. Saya tidak bilang juga pasti nggak ada binatang. Alkitab nggak ngomong. Jadi saya ngomong mendingan yang Alkitab ngomong aja. Bisa jadi ada binatang, bisa jadi ada pohon-pohon lain. Tapi Alkitab kita ngomong dalam kehidupan kekal di surga nanti yang adanya pohon-pohon kehidupan. Berarti fokus kita memang di sana nanti kalau mau mengkonsumsi meskipun itu bukan jadi kebutuhan pokok lagi, kita hanya bisa mengkonsumsi fokusnya buah dari pohon kehidupan dan tentu daun di pohon kehidupan itu sehingga dalam Yerusalem baru manusia bisa hidup kekal selama-lamanya, kekasih Tuhan. Nah, pohon kehidupan dan daunnya itu menyembuhkan. Tapi Adam memilih untuk tidak makan. Bapak Ibu pernah mikir nggak? Kenapa Adam nggak makan buah pohon kehidupan di Taman Eden? Padahal kan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat ditanam di tengah-tengah taman itu. Benar ya? Di tengah-tengah itu berarti kan berunsur sentral. Ya. Jadi Adam ke kiri, ke kanan, ke utara, ke, ke selatan, ke timur, ke barat, muter-muter di taman Eden itu, ya kalau mau ke tengah pasti ketemunya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa Adam sama sekali nggak kepikiran atau nggak timbul di hatinya makan pohon kehidupan? Ini menarik loh saudara untuk dipikirin nih, ya. Andai kata saya punya kebun gede gitu, di tengah-tengahnya ada pohon durian. Ya. Pasti saya fokus sama pohon durian itu. Ini menarik. Dalam gambaran-gambaran ilustrator-ilustrator tentang pohon kehidupan atau Adam ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu digambarkan buah pengetahuan baik dan jahat itu seperti buah apa? Apel. Ya. Kalau saya nggak menafsirkannya begitu. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Buah pohon kehidupan itu saya mungkin menafsirkannya agak beda dengan orang lain. Saya menafsirkannya tampilannya pasti tidak seelok buah tidak semenarik buah yang lain. Kenapa? Biblical alasannya. Coba kita kembali ke tadi ke dalam Kejadian kejadian pasal 2. Ya, kita baca lagi ayat 9. Ya. 3 1 ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Perhatikan kalimatnya. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Titik koma. Saya ketika mendalami ini sampai lihat arti tanda baca titik koma itu. Ya ya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, koma, serta pohon pengetahuan baik yang jahat, yang tentang yang baik dan yang jahat. Jadi, Bapak Ibu, nangkep yang saya mau sampaikan nggak? Jadi buah pohon-pohon yang lain, itu Alkitab yang ngomong loh ya, menarik, menarik. Dan baik untuk dimakan buahnya. Makanya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka lebih mengkonsumsi buah itu. Kenapa? Secara tampilan menarik dan juga baik untuk dikonsumsi. Jadi meskipun ada dua pohon di tengah taman itu yang tentu makna spiritualnya makna apapun itu menekankan pada uh, pentingnya pohon itu karena ditaruh di tengah taman, dua pohon itu sama sekali tidak menarik hati mereka. Ya tidak menarik hati mereka, ya. Kenapa? Karena buah-buah pohon lain itu lebih menarik, lebih baik untuk dimakan buahnya. Itu kenapa alasannya saya mengatakan. Jangan-jangan buah pohon kehidupan itu tampilannya nggak menarik. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kok sama-sama nggak menarik? baik itu buah pohon kehidupan maupun buah pengetahuan baik dan jahat, si Hawa dan Adam akhirnya makan buah pengetahuan baik dan jahat, bukan buah kehidupan. Ini. Ya. Kalau ada tafsir kan katakan kan, habis si Hawa ngeliatin aja sih. Dia melihat, kemudian tergoda, ya. Jadi seolah-olah ya Saudara ya, seolah-olah itu sih Hawa kalau kita baca tafsiran orang-orang seperti itu itu udah ngamatin buah pengetahuan baik dan jahat ini ya kalau saya enggak Bapak Ibu jangan meskipun ada hak free will ya hak kendak bebas yang dimiliki oleh Adam dan Hawa kok jangan berpikir kendak bebas Adam dan Hawa itu sama seperti kendak hak dan bebasnya Bapak Ibu dan saya yang hidup di 2016 kita sudah produk dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nangkep ya? Nangkep ya? Adam dan Hawa itu tidak punya track record terikat dengan kutuk dosa. Mereka nggak berbapak, mereka nggak beribu, mereka tidak mewarisi dosa. Jadi keinginan untuk berdosa itu relatif hampir nyaris tidak ada kalau bagi saya. Ya. Jadi Hawa kenapa akhirnya makan buah pengetahuan baik dan jahat meskipun Alkitab katakan itu tidak semenarik buah-buah yang lainnya dan Adam dan Hawa lebih memilih makan buah pengetahuan baik dan jahat daripada buah pohon kehidupan meskipun sama-sama tidak menarik untuk dimakan buahnya itu karena ada unsur apa? Setan. Setan. Ya, setan yang meracuni pikiran dari Hawa, kekasih Tuhan. Nah, Adam faktanya memilih buah pengetahuan baik dan jahat. Konsekuensi dari makan buah itu apa? Mati. Coba kita lihat ya. ya Di kejadian 2, ayat 16 sampai dengan ayat 17. Kita baca ya. Kejadian 2, 16, 17. Sama-sama kita buka dan kita baca kejadian 2 ayat 16 17 3 1 ya lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati jadi Adam dan Hawa Bapak Ibu harus lihat rangka yang saya mau bangun ini. Ditempatkan Tuhan di Taman Eden bukan sebagai Highlander. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan bukan dengan kekekalan secara otomatis. Mereka tetap manusia fana. Cuma karena ditempatkan di Taman Eden dan di Taman Eden di tengah-tengahnya ada pohon kehidupan yang Wahyu 22 tadi mengatakan daunnya bisa menyembuhkan Adam dan Hawa itu sebenarnya tinggal di daerah yang beratmosfer membuat mereka bisa mengalami hidup kekal punya potensi hidup kekal jika mereka mengkonsumsinya pohon kehidupan atau buah pohon kehidupan. Faktanya pohon atau buah pohon kehidupan itu tidak dilarang dimakan buahnya oleh Tuhan. Benar nggak? Tapi kenapa nggak dimakan? Karena nggak menarik buahnya. Yang menarik buah dari pohon-pohon lain. Nah saudara kekasih Tuhan. Nah gara-gara mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka malah makan buah pengetahuan baik dan jahat yang sama-sama tidak menarik buahnya, tapi dilarang Tuhan. Akhirnya, konsekuensinya mereka mati. Ini yang harus Bapak Ibu pahami lagi, Tuhan. Kalau sudah berfirman, ya, dan amin. Lebih apapun, begitu mengasihinya dia kepada kita sekalipun, kalau kita melanggar firman-Nya, maka firman-Nya ya, dan amin. Bayangin ya, Bapak Ibu, belum ada manusia lain. Alkitab yang mengatakan Adam diciptakan segambar serupa dengan Allah dengan cintanya pasti dia merajut Adam dari debu tanah itu. Dengan kasihnya dia bisa dia dia membuat membentuk si Adam ini. Tapi begitu pun meskipun begitu dia mencintai Adam, tapi karena Adam melanggar maka Allah itu konsisten. Itu yang beda dengan kita. Saya sering bilang sama Sean lu kalau begitu nanti papa begini, tapi tetap aja tuh. Ya. Yeah saya nggak tega kadang-kadang. Ya. Saya hukum dia, paling hukumannya cuman beberapa menit, beberapa waktu. Ya, kalau dia udah bilang tampangnya udah cemetut gitu ya, hatinya saya juga hancur akhirnya. Ya udah deh, pergi deh sana deh. Ya, boleh deh main deh gitu ya. Tapi Tuhan itu nggak begitu. Ya Tuhan nggak begitu. Mati. Nah ini yang mau kita bahas. Kita sedang ngomong kekekalan. Sebelum kita ngomong kehidupan kekal, saya mau ngomong tentang kematian kekal. Faktanya Adam dan Hawa ketika habis makan buah itu enggak mati, mati dalam perspektif yang kita pahami. Jadi rupanya ada jenjang-jenjang kematian itu sampai akhirnya sampai pada kematian kekal. Ini yang saya mau katakan juga nanti di minggu depan, ada jenjang-jenjang yang terjadi sampai akhirnya kita masuk dalam kehidupan kekal. Dan Bapak Ibu ini bisa diukur ya, ada ukurannya. Saudara bisa mengukur apakah saudara masih dalam kategori orang yang mati apa tidak. Ya. Sebab kematian menurut Alkitab ada empat jenjang. Coba sama-sama kita pelajari ya. Gara-gara Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, gara-gara Adam dan Hawa tidak taat sama firman Tuhan, gara-gara dosa Adam dan Hawa itu, semua kita pasti mati. Semuanya. Pak Henok dan Elia nggak mati, saya udah pakai argumentasi tadi. Menurut Wahyu 22 ada dua saksi Allah yang tidak disebut namanya. Yang semua penafsir kalau Bapak Ibu baca misalnya Talmud itu dikatakan dua saksi Allah itu bukan manusia modern. Ya, semua Rabi-rabi mengatakan ini manusia yang tampilannya tampilannya sangat jadul banget. Pakaiannya masih pakaian karung, jenggotnya panjang, sudah suntuk umurnya. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah pernah baca uh, novelnya uh, Tim Lahai Uh, apa namanya uh, apa tuh aku jadi ngeblank tim yang film yang dibuat film itu ada Rapture, pengangkatan apa vi uh, novelnya novel berseri, novel tentang akhir zaman left behind udah pernah nonton lo oh, ya, ya itu filmnya ya uh, uh, bapak ibu saya punya novelnya itu novel left behind itu yang ngarang, itu meskipun novel fiksi, tapi yang ngarang bukannya novelis-novelis sekuler, itu tim lahai. Tim lahai itu pendeta karismatik, pendeta injili yang memang sangat menggeluti akhir zaman. Ya, sedikit banyak pemahaman akhir zaman saya dipengaruhi dulu, sangat dipengaruhi dengan dia. Ya, tapi sekarang ini banyak yang tidak lagi karena saya punya pendapat pemahaman baru dari Tuhan, tapi sedikit banyak saya dipengaruhi oleh dia. Ketika dia, saya lupa di, di novel seri lesbian yang judulnya "Apa yang Bicara Mengenai Dua Saksi Ini" digambarkan oleh tim Lahai, dua orang ini, orang yang sangat bau, -bau sangat tua, ya, sangat suntuk umurnya. Karena dia menafsirkannya bukan Henok dan Elia, dia menafsirkannya Musa dan Elia. Karena Musa pun dikatakan Alkitab tidak ditemukan mayatnya, meskipun dikatakan mati. Kalau saya bilang Alkitab meskipun tidak mengatakan di mana mayat Musa, di mana kuburan Musa, tapi Alkitab mengatakan Musa mati. Benar ya? Jadi saya mengabaikan Musa meskipun kalau kita baca di Wahyu 22 tadi, uh, pelayanan mujizat kuasa yang dilakukan dari dua saksi Allah itu sangat mirip dengan pelayanan Musa. Ya, dikatakan di dua saksi Allah di Wahyu 22 uh, Wahyu 11 itu uh, dia bisa memukul bumi dengan banyak kutuk, banyak apa namanya? tulah-tulah dia bisa membuat air menjadi darah. Itu kan pelayanan Musa. Ya, Henok meskipun bergaul erat dengan Tuhan, kita tidak pernah mencatat. Kita tidak mencatat bagaimana wujud pelayanannya. Kuasa mujizat bombasisnya yang ditunjukkan kepada dunia ini apa? Tidak kita temukan. Ya, Elia ditemukan. Elia apa? Baca di Wahyu 11 tadi. Dua saksi Allah itu karyanya apa? Dia bisa menutup langit sehingga hujan tidak turun. Dan dia bisa mencurahkan hujan. Elia kan begitu kan? Ketika lawan apa tuh? Nabi-nabi uh, uh, Baal, benar ya? ketika hujan nggak turun dia tinggal doa-doa Tuhan kau turun tapi ketika dia doa hujan turun itu pelayanan Elia dan Musa. Nah, dikatakan di dalam novel Left Behind itu kalau Bapak Ibu suka fiksi boleh nanti pinjam sama saya. Novelnya udah sangat tua sekali ya. Oh, udah warnanya udah coklat ya sedikit apa saya tidak begitu bisa menjaga kualitas buku ya. Tapi itu bukunya bagus sekali. Saya yakin udah nggak ada lagi terjemahan Indonesianya karena saya beli dalam terjemahan Indonesia ya itu di, dicetak nggak terlalu banyak dan saya hampir punya semua seri Left Behind itu dikatakan sudah tua jadi dua saksi Allah itu si Musa dan Elia ini kata tim Lahai itu bukan naik ke surga tapi disembunyikan oleh Tuhan di satu tempat ya sehingga apa namanya tidak diketemukan ya tidak bisa bergaul dengan kita di waktunya Tuhan di akhir zaman itu dua saksi Allah yang belum mengalami kematian bayangin berarti umurnya udah berapa tuh ribuan tahun, benar ya? Akhirnya muncul lagi. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan ketika orang yang sosoknya umurnya ribuan tahun ini muncul, tampilan fisiknya beda dengan orang-orang. Sehingga akhirnya di dalam novel itu seluruh manusia fokus kepada dia. Apalagi dia bisa melakukan mujizat. 1260 hari lamanya, tiga setengah tahun lamanya dua saksi ala ini hidup dengan banyak mujizat sehingga tampilannya sudah aneh tampilannya nggak lazim sangat tua umurnya penampilan bajunya juga nggak masuk akal tapi melakukan mujizat sehingga akhirnya di dalam novel itu seluruh media itu yang saya bilang makanya jadi akhir zaman itu Tuhan datang nanti bukan seluruh dunia bisa melihat Tuhan datang gitu pak ya kalau kita ada sekarang teori yang mengatakan bumi itu datar loh ini ini lagi heboh nih bapak ibu di di kalangan seberang ya di kalangan seberang itu ada pengajaran bumi itu flat. Dan itu sangat kencang sekali, kencang sekali ya. Saya berkali-kali ditanya orang via email gitu ya. Bagaimana pendapat Pak Seno yang meng tentang tentang informasi uh, pengetahuan terbaru yang mengatakan bahwa bumi itu bukannya bulat tapi bumi itu datar gitu ya. Dan mereka sangat kuat mempercayai hal itu. Ternyata saya selidik punya selidik itu Pengajaran sangat kuat yang disampaikan oleh orang-orang yang berkarisma, ya, bukan saja di mimbar-mimbar rumah ibadah, tapi juga orang-orang yang punya gelar luar biasa, ya. Sekarang sedang ada muncul pengajaran bumi itu datar. Yang ingin saya katakan, saudara, bahwa bumi kita imani masih bulat ya. Yang bilang bumi bulat angkat tangan. <laughs> Jadi coba logikanya gini ini 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 langit Tuhan turun di sini nih kalau bumi ini bulat ya. Alkitab kan katakan seluruh mata akan melihat benar ya seluruh lutut akan sujud melihat Yesus turun di awan-awan kemuliaannya gimana caranya coba kalau posisi Indonesia pas lagi ada di bawah persis ya, ya dia bisa lihat dia bisa lihat dong tapi kalau Indonesia pas lagi di bumi bawah sini gimana bisa lihat Yesus yang turun dari atas sana nangkep mbak saudara iya ya, kan Selama ini saya nggak ngerti, cuman gara-gara novelnya Tim Lahai itu saya akhirnya terbuka. Itu tahun 90-an awal saya baca bahwa bukannya semua mata bisa melihat Yesus turun di awan-awan kemuliaan, tapi peristiwa itu ketika Yesus turun dan menjejakkan kaki di Yerusalem itu menjadi fenomenal, menjadi headline, menjadi apa? Apa tuh? Ber trending topic ya karena semua stasiun TV internasional menyorot hal itu sehingga mau gak mau bapak ibu di posisi manapun di belahan bumi manapun buka TV lihatnya itu nah saudara sesuatu yang sangat fenomenal nah saudara konsekuensi seluruh manusia adalah mati ya mati secara apa mari sama-sama jangan-jangan bapak ibu masuk dalam kategori ini yang pertama, gara-gara Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, tidak taat sama Tuhan, dia mati. Mati apa yang dialami oleh Adam, Hawa, dan keturunannya sampai ke kita? Yang pertama adalah mati fisik. Ya, Jadi meskipun tidak langsung mati, tapi mati itu, mati dalam matian tidak bisa narik nafas lagi, itu menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan Ibrani 9 ayat 27 tadi. Ya, dan Bapak Ibu harus paham dulu, mati itu adalah kutuk Tuhan kepada Adam. Ingat gak? Coba kita buka dulu deh. Kejadian 3. Ayat 17 sampai 19. Mati itu kutuk Tuhan kepada Adam. Ya. Kalau kita ngomong kejadian tiga, itu Tuhan marah, Tuhan mengutuk ular, perempuan itu, dan juga Adam. Nah ini kutuk kepada Adam ayat 17, 19, 3, 1 ya. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah yang sudah dikutuk itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau perhatikan kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi, manusia bisa mati itu karena pelanggaran kepada firman Tuhan. Kutuk dosa adalah maut. Kenapa manusia akhirnya bisa mati? Karena Tuhan marah kepada Adam yang melanggar firmannya, sehingga terucaplah kata-kata kutuk itu kepada Adam. Bahwa engkau akan kembali menjadi tanah, dari debu kembali menjadi debu. Tunduk kepada hukum kematian, Adam dan semua kita keturunannya, pasti akan kembali menjadi tanah. Ini kalau kita ngomong sama kelompok ekstrim Kristen Bapak Ibu, waktu saya ke Perth, saya sharing sama satu buah keluarga, suami istri yang rupanya pelayan Tuhan juga, yang sangat kental sekali mengajarkan bahwa pokoknya mati nggak boleh dikremasi, harus dikubur, gitu ya, ya. Makanya Pak Pendeta kalau nguburin orang jangan bilang itu dari tanah kembali menjadi tanah dari debu kembali menjadi debu Gak boleh itu. Biasanya kalau pendeta kalau nguburin kan ambil tanah, terus lempar ke peti mati yang di dalam liang lahat itu, dari tanah kembali tanah, debu kembali tanah. Itu gak boleh pak. Kenapa? Itu kutuk pak. Ya. Manusia itu nggak uh, gak boleh dikremasi, dan kedua juga gak boleh mengucapkan itu. ya Manusia yang dalam iman Kristen itu nanti akan dibangkitkan pak. Ya. Jadi kalau ngubur nggak boleh kembali kepada tanah. Karena apa? Karena manusia yang dikuburkan itu akan terpelihara nanti ada waktunya ketika kesangka kalah ditiupkan akan bangkit kembali. Ya, Saya cuma diem saja karena saya belum kenal keluarga ini, baru kenal satu hari di sana, dia dengar khotbah saya, terus sharing di dalam meja makan begitu. Jadi saya dengerin aja, saya tidak berdebat panjang karena saya belum mengenal orangnya. Ada kelompok-kelompok Kristen yang seperti itu yang mengatakan bahwa mereka clear mengatakan bahwa uh, mati adalah kutuk dan memang sebenarnya itu. Maka Bapak Ibu mau jaga kesehatan kayak apapun ya, fitness ya, kalau udah waktunya mati ya, mati. Ya gak sih? lu diet gitu, orang makan apa, gak makan, enggak, 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 gue makan durian, enggak, ah gak mau, gue makan kambing, enggak lah, udah waktunya mati mah. Mati, saudara. bukan berarti kita tidak berhikmat. Ya, ya, kita tahu, eh, uh, track record medis kita. Ya, kalau kita tahu, kita kelemahannya apa? Contohnya, saya, saya kan bilang, saya asam uratnya, tapi asam uratnya juga asam urat yang diukur secara itu tuh digital, itu bapak ibu yang ditutup tes gitu kan. Itu kan juga masih agak miss, miss, tapi katanya adik sepupu saya yang dokter dua kali saya dites asam urat saya agak tinggi gitu ya, nah, makanya saya menghindari itu yang asam urat asam urat itu yang buat kaki saya nggak bisa jalan lain lain sebagainya tapi bukan berarti juga saya nggak menikmati hidup gitu. ya jadi ya menikmati aja ya kenapa karena karena meskipun jaga kayak apapun kalau udah waktunya mati ya mati ya sebab saya nggak pernah lihat ada orang jaga kehidupannya dengan bagus kesehatannya dengan bagus dan dia berumur panjang. Yang lucu malah kalau Bapak Ibu baca di survei-survei sekarang ini, ya contohnya ya, orang Jepang, kenapa umurnya panjang? Ada survei terbaru tuh, kenapa? Kenapa? Karena minumannya apa? Sake. Sake itu mengandung apa? Alkohol, tingkat cukup tinggi loh saudara. Ya, ada lagi survei mengatakan ada orang-orang tertentu saya lupa di daerah mana kalau nggak salah di daerah Daerah Eropa, timur atau apa itu ya, yang umurnya cukup panjang, kenapa? Karena minum kopi, kopi itu kafein, saudara, ya, memacu apa detak jantung lebih cepat sehingga kalau minumnya panjang, orang bisa lebih fit gitu. Tapi kan teorinya nggak sehat kan, tapi justru survei orang-orang di negara itu yang umurnya lebih panjang daripada yang lainnya. Nah, justru kita-kita yang makanannya apa? jaga ya, justru malah tidak pernah tersurvei ya tidak pernah tersurvei umur panjang itu yang menarik saudara ya jadi yang pertama mati itu mati fisik ya semua bapak ibu dan saya pasti akan mati fisik itu kenapa karena dosa adam tuhan mengutuk manusia menjadi debu yang kedua oke okay, mati fisik mah pastilah pak tapi saudara harus ingat uji dirimu sendiri yang kedua bagi saya kematian akibat dosa itu bukan cuma mati fisik tapi mati secara moral. Ya. Setelah dosa tabiat dosa menguasai manusia. Adam ya itu sama sekali dia kalau kita baca jujur Alkitab ya kita kadang-kadang kalau baca Adam dan Hawa itu udah ada perspektif gitu di otak kita ini. Tapi kalau kita membaca dengan jujur, Adam itu makan buah pengetahuan baik dan jahat karena dikasih istrinya. Ya. Apakah Adam di situ nanya ini buah apa ya? Mungkin saja ada dialog seperti itu, tapi Alkitab tidak mencatatkan. Bisa jadi dia makan buah itu karena istrinya yang memberikannya sehingga dia percaya saja gitu. Bisa juga kita menafsirkan hal itu, ya. Tapi faktanya ketika Adam dan Hawa makan buah itu, tabiat dosa akhirnya menguasai mereka. Terekspresi ya. Habis Adam makan, anaknya yang namanya Kain, Bapak Ibu. Bisa lihat dong Ya. Perbedaannya sangat menonjol dari Adam yang benar-benar sepertinya takut akan Tuhan, bisa bergaul erat dengan Tuhan, akhirnya anaknya Kain yang tega menghabisi adiknya sendiri. Kejadian pasal 6, akhirnya seluruh manusia, bayangin seluruh manusia isi hatinya jahat di mata Tuhan. Itu kenapa? Karena akibat dosa tadi. Bukan cuma mati fisik, kalau mati fisik sih nggak apa, apa lah semua kita mati oke okay lah, Cengli. Tapi problemnya Saudara ada kematian kedua yang tidak disadari oleh banyak kita, yakni mati secara moral. Habis kejadian enam, saudara, ada no, nggak lama kemudian menara Babel. Ya, akhir zaman, bapak ibu lihat sekarang ini tabiat dosa orang ngebukin orang dianggap nggak apa-apa. Yang fenomena sekarang-sekarang ini kita lihatlah. Ya, orang memaki-maki orang saat ini nggak apa-apa. Orang memfitnah, menzolimi orang, bahkan dianggap pahlawan. Ini dunia akhir zaman, ya. tabiat dosa sudah mengku, menguasai manusia. Manusia lebih mementingkan diri sendiri daripada peduli Tuhan dan sesamanya. Benar enggak? Yang penting gue, yang penting gue. Peduli amat sama orang. Mau orang itu nggak jahat sekalipun, tapi kalau kepentingan gue ini menguntungkan, gue bisa sakiti dia. Ya. Yang peristiwa di Pulau Mas itu. ya nggak sih saudara? Mereka bilang, ngomong tuh, ada di headline koran. Ya. Mereka sudah residivis berkali-kali melakukan hal kejahatan itu, mencuri, merampok. Tapi mereka ngaku, seumur-umur pak, berkali-kali kami nggak pernah kami berniat untuk menyakiti orang, apalagi sampai membunuh ini kecelakaan terus ngomong lebih baik bunuh saya aja pak ah itu bullshit bagi saya ya yeah, bullshit bagi saya jelas sekali tindakan mereka mengunci orang di ruangan 1,5 kali 1,5 ya sebanyak 11 orang itu tindakan yang nggak masuk akal saudara bapak ibu 1,5 kali 1,5 kurang lebih kawan mandi itu loh. kawan mandi kita ini coba kita semua kita sebelah orang gak? ya masuk ke situ ya. gimana nggak mati ya kalau misalnya ini kan saya sempat mikir ya kalau itu plafon jebol aja gitu ya meskipun susah gitu ya ya kalau pintunya kan tetapi itu itu bagus ya nggak bisa didobrak kan kalau itu plafonnya gipsum gini kalau gua sama Pariko ya udahlah sampai sebutan gua naik di atasnya Pariko gua tonjok itu plafon sehingga udara bisa paling nggak berputar gitu kan ya tapi nggak ternyata katanya di atasnya tuh cor-coran ya tangga gitu ya itu akhirnya 11 orang mati 6 masih hidup. 5 itu bagi saya puji Tuhan ya karena 16 jam ya. Benar kan? 16 jam bayangin Bapak Ibu. Jadi manusia sudah mementingkan diri sendiri ya, nggak peduli lagi sama orang lain. Itu perampok-perampok faktanya ninggalin begitu aja 11 orang terkunci tanpa ada apa tahu kapan bisa keluarnya itu orang. Mereka benar-benar mencerminkan manusia yang mati secara moral ironisnya namanya nama, ya. dari suku tertentu yang mayoritas kita tahu, dan suku itu marganya, saya tahu marga itu sebagian juga orang-orang Kristen, menyedihkan, ya, menyedihkan, untung bukan jemaat kita, ya. Nih, kalau jemaat kita, bingung gue juga, melayani ini gimana, ya. orang seperti itu, orang yang benar-benar, cuma beragama, tapi tabiat dosanya menguasai. Yang ketiga, coba, coba jadi dukur, Bapak Ibu sekarang ini mati secara moral nggak? Lu bisa, lu bisa, yang penting gue lah, yang penting gue lega gitu ya, gue maki-maki orang, yang penting gue lega, nggak peduli orang lain. Nah, lu masih begitu nggak? Kalau begitu, berarti basi Bapak Ibu terikat dalam kutuk dosa itu. Ya. Mati secara moral yang kedua. Yang ketiga, mati secara rohani. Ya. Mati secara rohani itu yang dikotbahkan si Pastor Alvina tadi itu. Ya. Matinya keintiman dengan Allah. Rusak keintiman dengan Allah itu. Coba kita lihat lagi. Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Ini tercermin di ayat 8 ini. Sama-sama kita baca ya. 3, 1 ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, tersembunyilah, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini indikasinya Allah itu memang dengan manusia pertama Adam dan Hawa di taman itu punya keintiman yang luar biasa. Berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, saudara. Ini indikasinya. Bahasa Ibrani-nya mengatakan bahwa sebelumnya, setiap hari sejuk, Allah datang ke taman itu dan berjalan-jalan bersama dengan Adam dan Hawa. Ada keintiman, ada kemesraan, tapi ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, memilih tidak taat kepada Tuhan, maka keintiman bukan saja rusak, saudara, tapi keintiman sudah berubah menjadi ketakutan. Suara langkah Allah yang sama terdengarnya, kalau memang itu benar-benar langkah manusia ya tapi kan ini kan bahasa metaforis ya metamorf, metamorfosa gitu ya bahasa yang masa Allah berjalan-jalan masalah suara langkah Allah terdengar itu kan bahasa metaforis kan saudara ya nah ya, apa K tapi andai kata benar gitu langkahnya langkah saya kalau berjalan bapak ibu pasti tahu dong ya kalau sudah dengar sama saya intim sama saya langkahnya saya ketukan langkah saya sepatu saya pasti tahu oh itu si Seno jalannya tek kalau dikotak tak tak gitu kan beda gitu kan ya pasti udah ketahuan gitu kan tapi langkah yang sudah paham yang tadinya justru dirindukan menjadi berubah jadi ketakutan ya yang 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 ironinya lagi saudara ya kalau kita lihat kejadian pasal 4 ayat 3 ya keintiman Allah itu dengan Allah itu rusak benar-benar dengan cara perbuatan kain ya Sylvie sempat nanya sama saya kemarin karena lagi ngomongin di tadarusan kan masuk kejadian lagi kan Kejadian 4 ayat 3 Setelah beberapa waktu lamanya Maka kain mempersembahkan sebagian Dari hasil tanah itu kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Si kain sudah tidak mengerti lagi Isi hatinya Tuhan Yang Tuhan mau apa Tadinya bapaknya dan ibunya sebelum jatuh dalam dosa Itu ngerti banget kenapa intim dengan Tuhan Tapi ketika jatuh dalam dosa Si kain sama sekali nggak ngerti apa maunya Tuhan Karena saya sudah pernah kotbahkan ini Kain dihukum Tuhan Persembahan Kain tidak diterima Tuhan bukan karena masalah persembahan dari hasil tanah. Ya, meskipun Alkitab katakan tanah dikutuk, tapi ingat tanah dikutuk gara-gara Adam. Ya. Jadi fokus subjeknya tuh Adam. Jadi bukan masalah apa tumbuh-tumbuhan atau hasil bumi yang dipersembahkan Kain yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi di ayat 3 tadi loh. Kalimatnya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Bandingkan dengan persembahan Abel ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak, lemaknya. Bapak Ibu tahu dong lemak itu yang ter nah, iya kan? Lebih senang dikasih lemak babi banyak atau daging babi sekilo? Kalau gue sih lebih milih lemak babi ya daging babi sekilo sekali makan habis ya tapi kalau lemak babi ya banyak wah bisa makan indomie pakai minyak itu kan enak kan ya makan telur pakai minyak itu lebih leker dong ya e, oseng-oseng pakai minyak babi lebih bisa bisa lebih banyak lebih bisa hidup panjang gitu lemak-lemak itu yang terbaik kalau kita baca di imamat binatang korban itu semuanya boleh dimakan kecuali darah dan lemak. Darah dan lemak itu punya Tuhan. Habel tahu itu yang terbaik. Habel tahu itu yang disukakan Tuhan, yang terbaik yang dia berikan persembahan anak sulung kambing dombanya. Tapi si Kain hanya mempersembahkan sebagian, kata sebagian itu, yang mencerminkan Kain tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Mestinya kalimatnya, Kain mempersembahkan yang terbaik dari hasil tanah yang dia kerjakan untuk Tuhan. Mungkin, kalau itu, maka persembahan kain tidak ditolak oleh Tuhan. Kekasih Tuhan yang ketiga, mati adalah mati secara rohani. Keintiman dengan Tuhan itu semakin lama semakin hilang. Kerinduan kepada Tuhan semakin lama semakin hilang. Hasrat untuk mendekat kepada Tuhan semakin lama semakin hilang. Jangan bilang sama saya. Saya enggak pak, ya. saya juga tidak menuduh saudara, tapi sama-sama kita bercermin diri, ya. keintiman dengan Allah, kadang-kadang bahkan seringkali ya, sudah tidak lagi kita utamakan di atas segala-galanya, waktu doamu, waktu pembacaan Firman Tuhan, ya, eh sama-sama saudara di akhir zaman ini. Kalau kau masih berperilaku seperti ini, maafkan saya kalau saya mengatakan saudara masih hidup dalam kutuk dosa. Yang terakhir tentu adalah mati secara kekal. Sepanjang hidup nggak mau bertobat, maka saudara akan mati secara kekal. Mati secara kekal itu apa artinya? Keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Ya. Lukas 16 ayat 27-28. Si orang kaya yang mati itu bilang sama Tuhan gini, Tolong dong, utus satu orang kayak nabi atau siapa kepada keluargaku itu supaya mereka tahu tidak hidup seperti saya dan masuk ke tempat yang penuh dengan penderitaan ini. Cerita Lazarus dan orang kaya itu. Lukas 16. Ini 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 menarik. Waktu dia hidup di depan mejanya duduk Lazarus dengan pakaian compang-camping dengan keadaan yang sangat miris. Tapi dia nggak punya hati sama sekali untuk memberikan sebagian saja kepada Lazarus. Oke? Okay. Terus tapi tiba-tiba ketika dia mati dan masuk ke neraka, tiba-tiba dia punya hati loh. Ini ini menarik loh saudara. Waktu dia hidup, dia nggak punya hati sama sekali sama Lazarus. Padahal dia mempersembahkan sedikit aja makanannya, dia nggak mungkin kelaparan. Uang oh, dia berlebih kok. Setiap hari pesta kata Alkitab. Tapi begitu dia mati dan dilempar ke tempat penderitaan, ya begitu mengalami keterpisahan dengan Allah secara kekal, nggak bisa lagi dipersatukan, dia sampai ngomong sama Tuhan, sama Abraham dalam bahasa Lukas 16, tolong kirimkan Nabi, orang suci, orang yang datang dari tempat ini, atau kirimkan Lazarus itu, untuk ngomong sama keluargaku supaya mereka berubah hidupnya, tidak sama seperti saya, supaya mereka tidak nanti dimasukkan dalam tempat yang penuh dengan penderitaan. Orang yang tiada kasih, tiba-tiba menjadi penuh kasih dalam neraka kekal. Ada empati kepada orang lain, padahal sebelumnya nggak punya. Ini menandakan apa? Menandakan begitu dahsyatnya penghukuman neraka. Alkitab katakan dalam Lukas 16 ayat 24-28, Matius 25-30. Neraka itu disebut sebagai tempat yang penuh dengan ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, kalau meratap pernah ya? Pernah nggak mana Ian lo meratap Ian? Lo disakiti siapa gitu? Atau dulu? Wah, ya, <S gli apprentice. pneumonia> pernah ya? Pernah ya? Meratap pernah ya? Ya sedih ya. Ditinggal orang tua, ditinggal siapalah gitu Waktu dulu punya pacar pertama Tiba-tiba dikadalin terus putus Kita pernah meratap Tapi kertak gigi Ketak gigi itu ketakutan yang luar biasa, pernah nggak? Kalau ketakutan mungkin pernah ya, kita nonton film horor, takut gitu ya. Tapi saya belum bisa, karena saya sepanjang hidup saya saya nggak pernah ketakutan begitu rupa sampai akhirnya mengertakkan gigi, gerutuk ber gitu, nggak pernah. Lo pernah nggak? Ada yang punya pengalaman nggak? Ya, jadi saya jujur aja, belum bisa memahami ini, karena belum punya pengalaman. Kalau rat ratapun saya seumur hidup saya nangis oke okay lah, pernah. Bapak saya mati nangis, mertua saya mati saya nangis. Eee, nonton sinetron naga syahdu dikit gue nangis. <laughs> tapi nggak sampai meratap, itu pun nggak sampai meratap gitu, cuma nangis aja. Saya suka terharu saudara kalau nonton film gitu ya. Terus apa lihat apa ada, ada orang ada di YouTube kan banyak sekali kan ada orang berbuat baik gitu sama orang susah itu hati saya bisa hancur gitu bisa nangis tapi nggak sampai meratap meratap tau dong Aaaa! yang bukan dibuat-buat tapi benar-benar kehilangan luar biasa sehingga dia nggak bisa kontrol emosinya sehingga bagi orang lain ini seperti orang gila meratap saya belum pernah apalagi mengertakkan gigi saya belum pernah jadi saya meskipun belum pernah saya pernah mengalami sedih dan juga ketakutan artinya di tempat yang disebut neraka kematian kekal itu tempat yang begitu mengerikan kematian kekal bicara mengenai keterpisahan total dengan Allah itulah kekalan atau kematian kekal. Nah kekasih Tuhan, di sesi minggu ini, bicara mengenai kekalan. Saya sedang bicarakan fokus pada kematian kekal. Kematian kekal itu sebenarnya bisa kita uji, kita kesana apa tidak. Yang pertama tadi bisa diuji dengan kematian fisik. Bapak Ibu sadar bahwa kita ini pasti mati. ya. Berarti kita punya unsur Adam itu ya, yang masih mengalami kematian fisik. Kita pasti mati fisik. Yang kedua sebagai bahan introspeksi diri, coba apakah kita masih mati secara moral? Ya. Tabiat dosa itu masih menguasai kita apa tidak? Gimana caranya? Ukurannya kok masih mementingkan diri enggak? Ego enggak? Yang ketiga, mati secara rohani. Itu tandanya kita sudah enggak punya keintiman dengan Tuhan, enggak ada hasrat untuk masuk dalam ruang doa, baca Alkitab, ke gereja itu sebagai hanya liturgi atau kebiasaan saja, nggak ada kehausan seperti rusa yang haus, rindu, aliran nggak ada sama sekali. Ya. Kalau itu masih kita alami dan jujur, kita nilai masih menjadi milik kita, maka bapak ibu saya takut bapak ibu masuk dalam kematian secara kekal. Inilah yang bisa saya bagikan pada hari ini. Minggu depan kita akan ngomong mengenai kehidupan kekal. Haleluya, ada pertanyaan?